Artis Nikita Mirzani sudah pasrah dengan tingkah laku Loli putri sulungnya. Bahkan Niki sudah menyerahkan kepada Loli terkait segala perbuatan yang dapat dia tanggung sendiri. Karena menurut Niki, Loli adalah anak yang sudah akhil balig. Janda tiga anak itu pun belak-belakan tidak mau lagi memikirkan soal nasib Loli. Ia kini membebaskan sang anak untuk melakukan apapun. Hal itu diungkapkan Niki lantaran diduga dirinya lelah berseteru dengan sang anak. Perkataan tersebut diucapkan Niki saat siaran langsung di Instagram Kamis 8 Juni 2023 malam. Setelah berseteru dengan sang ibu, Loli diketahui cekcok dengan asisten Nikita Mirzani yakni Mail. Dalam perseteruan tersebut, Loli meminta Mail untuk tidak ikut campur ke dalam masalah keluarganya. Kabar cekcok tersebut rupanya telah sampai ke telinga Nikita Mirzani. Alih-alih membela, ibu tiga anak ini justru membuat pengakuan mengejutkan. Pasalnya, Nikita Mirzani mengatakan dia sudah tidak peduli dengan segala tingkah Loli. Tanya itu, dia pun terang-terangan mengatakan bahwa tidak mau memikirkan nasib Loli lagi. Janda Antonio Dedola itu mengaku hanya akan memikirkan kedua putranya, yakni Aska dan Argana. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!